Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Danlantamal 1 Brigjen TNI Marinir 1 Made Wahyu Santoso sebagai Pangkogas Gapduk memimpin latihan operasi dukungan pencarian dan pertolongan atau SAR di perairan Laut Belawan. Dalam keterangan persnya, Danlantamal 1 Brigjen TNI Marinir 1 Made Wahyu Santoso mengatakan, latihan operasi dukungan pencarian dan penyelamatan ini mengambil tema Koarmada 1, melaksanakan operasi dukungan pencarian dan penyelamatan tahun 2020 di Belawan dan sekitarnya guna mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Pelaksanaan latihan ini diikuti oleh 330 personil yang terbagi dalam beberapa satuan tugas, antara lain Satuan Tugas Pendukung SAR, Satuan Tugas Pendukung Kesehatan, Satuan Tugas Pendukung Informasi, dan Satuan Tugas Pendukung Intelijen. Dari Belawan, Sumatera Utara, Persaoran Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.